Sebelum lanjut nonton video, jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Terima kasih. Halo, selamat pagi teman-teman. Selamat datang di channel saya, Anto Wahyu Atmojo. Gimana kabarnya hari ini? Semoga tetap diberikan kesehatan sehingga kita masih bisa tetap jalan-jalan. Oke, kali ini saya sedang berada di daerah Kecamatan Sawangan, Kabupaten Magelang. Nah, itu adalah gapura. Selamat datang ke wisata agrowisata Merapi. Agrowisata Gunung Merapi. Nah, kali ini saya pengen Gunung Merbabunya gede banget. Nah, kali ini saya pingin ngajak teman-teman untuk jalan ke Tol Kahyangan yang ada di daerah Wonolilo. Nah, sebenarnya untuk Tol Kahyangan ini saya udah beberapa kali kesana, cuman selalu kena kabut. Nah, ini kebetulan pas cuacanya terang ya, cuacanya cerah begitu. Mudah-mudahan nggak dapat kabut. Oke, langsung kita cus ke lokasi. Kita mengarah ke sinar matahari ini, jadi mungkin videonya kena matahari ya, jadi nggak begitu jelas. Jalannya sudah cor-coran semen seperti ini, beton ya, cuman bambi-bambi, jadi agak bergoyang. Nah, di depan itu perempatan Tengatar. Kalau ke kanan itu bisa ke Muntilan. Kita ambil yang lurus, teman-teman. Nah, kalau ke kanan sana ke Muntilan. Nah, mulai dari sini jalanannya akan nanjak terus. Gunung Merapinya kelihatan jelas walaupun ada kabut-kabutnya sedikit, cuman tetap kelihatan gitu ya. Nah, untuk Tol Kahyangan itu, jalan Tol Kahyangan ya namanya, itu emang sudah viral dari tahun kemarin, teman-teman. Jadi itu semacam jalan penghubung antar kampung yang awalnya itu biasa saja, cuman kemudian terus dicor beton begitu, akhirnya jadi bagus. Dan sebenarnya ruasnya juga tidak terlalu panjang ya, cuman kanan kirinya itu jurang-jurang begitu, mirip sekali dengan Tol Kahyangan yang ada di Dieng. Jadi kanan kirinya adalah jurang. Nah, terus sekarang itu sudah dibangun kayak gapura gitu, kayak apa ya, kayak benteng begitu ya, kastil. Jadi bagus banget. Nah, ini tanjakannya lumayan ekstrim nih. Beberapa kali motor saya nggak kuat lewat sini. Ada yang bawa rumput, langsung keluar aja.
Gunung Merapi. Gunung Merapi akhir-akhir ini sering ngeluarin lavanya ya, lava pijar. Gunung Merapi di sebelah sana. Tanjakan ekstrim. Lumayan tinggi ini tanjakannya. Wah, ada mobil. Ini pas ekstrim banget deh tanjakannya. Ya. Yeah. Nah, kita sudah sampai di daerah Ketep, teman-teman. Ini desa Ketep. Wow, merapinya bagus banget. Kayaknya kita harus berhenti dulu deh di sini. Yeah. Oke, teman-teman, kita lanjut perjalanan lagi. Tadi barusan kena ban bocor, terus harus nyari tempat tambal ban di bawah sana. Oke, kita lanjut lagi. Kita menuju ke Tol Kayangan ya. Tol Kayangan itu lokasinya ada di sebelah sana. Jadi di depan itu ada pertigaan. Kalau lurus itu ke arah Ketep. Nah, kita yang ambil ke arah kanan nanti. Nah, ini kalau lurus ke arah Ketep, kita ambil yang kanan. Menuju ke daerah Wonolelo. Wah, itu gunung merapinya gede banget, jos. Cuman masih ada sedikit kabut-kabut tipis ya, jadi nggak bener-bener clear. Kanan kirinya banyak ini, teman-teman, yang jual bibit-bibit sayuran, tanaman sayur khas daerah sini ya, di daerah Ketep, daerah Pakis gitu, banyak sekali yang jual tanaman bibit. Ya, pemandangannya mobil kuning ini terus nggak bisa disalip. Nah, kita sudah sampai di pintu gerbang air terjun Kedung Kayang yang lurus itu, teman-teman. Nah, di situ air terjun Kedung Kayang, kita akan terus. Gunung Merbabu. Nah, untuk ke Tol Kayangan lewat sini, teman-teman. Nah, ini ada tulisannya ya. Lurus.
Jalannya nanjak. Sayangnya ada polisi tidurnya ya, jadi nggak bisa buat ancang-ancang. Kalau pas naik. Keren. Sayang sekali ini ada matahari, kena sinar matahari ya, mungkin agak silau videonya. Gunung Merbabu. Sepi banget nih, ini hari Senin sekarang. Bagus sih pemandangannya. Cuman mulai udah banyak kafe-kafe atau warung-warung. Gunung Merbabu. Berapa? Tiket masuknya 10.000, parkirnya 2.000, jadinya 20. Keren. Nah, ini yang viral nih, ada kayak semacam kastil begitu ya. Keren. Kita terus aja ya. Jalannya itu masih naik ke sana itu, tapi kayaknya kita nggak naik ya. Kita cuma sampai di bawah situ. Nah, kita sampai sini aja. Bagus ya. Jadi kalau naik ke sana itu masih tanjakannya curam banget. Sampai ke base camp Gunung Merbabu ya, via Suwanting. Terus ini ada
lembah-lembah gitu di bawah. Oke teman-teman, kita akan berjalan ke arah sebaliknya ya. Bagaimana tuh, kabutnya udah mulai turun. Bagaimana keadaan atau pemandangan kalau kita jalan dari arah sebaliknya? Keren, mendung udah mulai turun. Ini kastil yang viral. Banyak sekali ya, kayak kafe-kafenya gitu ya. Melewati perkampungan. Ah, berhenti dulu ah di sini. Buat foto-foto. Yang bikin bagus itu terasering perkebunan warga ini bagus banget. Gunung Merapi sudah mulai turun ya kabutnya. Oke, kita lanjut turun teman-teman. Bagus banget pemandangannya. Melewati rumah-rumah warga di daerah Tol Kahyangan.
Wonolilo. Gunung Merapi, perkebunan tembakau, monggo Mbak. Nah, kita sudah sampai di gerbang keluar dari Tol Kahyangan.